teman-teman dari berbagai macam penjuru, semoga bisa puas. Karibon ini yang kemarin masuk di Tasik. Iya, betul. Ini materinya apa? Materinya lobetan, gereja, blackstrut, banyak. Nah, ini dari master sendiri apa beliau? Dulu waktu itu setahu saya itu ambilnya dari Mas Yudi Purwokerto itu loh, di rumah. Jadi burung kelihatannya mungkin ya, itu kelihatannya itu kurang bagus. Terus kemudian ya baru akhir-akhir ini aku garap, 1 sampai 2 bulan kemarin itu aja saya garapnya. Ya alhamdulillah waktu itu langsung perdana itu yang di Tasik itu. Ya alhamdulillah hat-trick. Sekarang ini alhamdulillah dapat juara 1-2 kali. 1-2 kali ribbonnya. Ya, alhamdulillah ya. Memang bandel burungnya. Isiannya ya isinya tadi seperti lobet tibaannya, terus kemudian gereja, blackstrut, pak komplit itu pak yang ngerol speed, ngerol nembak itu. Perawatannya untuk katakanlah ya, ribbon itu apa? Seperti biasa kita embun, kita jemur, kita kasih roto, jangkrik, kenari seed. Tips untuk teman-teman ketika mau memilih bahan itu seperti apa? Ya tergantung. Jadi kalau aku lihat dari fisiknya ya harus lihat katuragannya. Tapi kalau memang dia udah lama ya harus lihat materi sama bunyinya itu bagaimana atau enggaknya. Kalau masteringnya biasanya pakai apa, Om? Mastering pakai burung juga atau juga pakai MP3-nya. Tetap ya, ditempel ya, terus. Dua, pakai dua.
Jenengan itu punya berapa gacok sih hasilnya? Ya, berapa ya? Ada ya lumayan lah, yang penting ada lapisannya. Kalau ini kebetulan bodol atau ambrol itu ada, alhamdulillah ada cadangannya itu loh, lapis-lapis cair. Oke, berarti kalau ke Darnas kemarin rame full? Full, rame. Terus selain Reborn tadi yang masuk siapa aja? Sonic Palapa. Sonicnya masuk? Masuk dua kali. Pertama itu pas sesi bajangan B nomor 2, yang nomor sesi bajangan umum yang ketiganya nomor 1. Parvanya apa? Parvanya Jaya Badrek. Oh, masuk dua juga. Double winner ya. Oke. Okay. Siap. Berarti... Oh iya, sama Solo ada, tapi mulai sekarang udah miliknya Mas Aleh Putici. Ngomong-ngomong gurawa itu om? Wah untuk... itu ya, dia aja yang aku gak enak. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di UN tambahan selanjutnya. Ini habis ini Prambanan punya Parva. Neng di Tom? Di mana? Nanti di Pelijaya. Oh, siap. Cenderung ketika lebih maksimal ketika masih panas. Opo setelah hujan masih mau jalan nggak? Masih.